warahmatullahi wabarakatuh. Kami anak keluarga besar SMA Negeri 1 Kerimun berterima kasih kepada keluarga besar Umrah karena diadakan UTBK 2021 di SMA Negeri 1 Kerimun. Impact-nya kepada anak-anak jika dibandingkan dari 2020 dengan 2021, animo anak-anak mau ikut UTBK semakin meningkat karena jangkauan dari pelaksanaan UTBK-nya terjangkau, sehingga anak-anak tentu meningkat animonya. Kemudian juga kami pikir ini sangat efektif sekali karena membantu pemerintah daripada anak harus ke jauh-jauh, tentu hanya untuk UTBK yang belum pasti bagi anak-anak, tentu bisa terjangkau di sini, di Karimun. Kemudian untuk masa harapan kami untuk masa-masa mendatang ini bisa dilanjutkan, sehingga anak-anak mungkin kita harapkan untuk animonya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur UTBK-nya semakin meningkat dari hari tahun ke tahun. Sekira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maritim. Alhamdulillah hari ini kita telah melangsungkan hari terakhir UTBK SBMPTN, di mana tahun ini alhamdulillah terjadi peningkatan dari jumlah peserta hampir sekitar 1.200 dibandingkan tahun lalu, ada 5.271. Dan hari ini saya berada di SMA Negeri 1 Karimun, Tanjung Balai Karimun, di mana hari ini juga melangsungkan ujian UTBK pada hari terakhir dengan jumlah total peserta di Karimun ada sekitar 471 orang. Dan ini mengindikasikan bahwa tingginya animo siswa-siswa yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para mitra Umrah yang telah dengan sukses melaksanakan UTBK di tempat-tempat mereka tanpa ada halangan-halangan yang berarti. Dan pola ini juga sangat tepat dilakukan pada saat ini untuk menghindari mobilisasi daripada siswa-siswa untuk ujian di Tanjung Pinang untuk mereduksi penularan COVID-19. Dan saya berharap kepada para adik-adik yang sedang ujian atau yang sudah ujian beberapa waktu lalu dapat mendapatkan hasil terbaik dari pilihan-pilihan cerdas mereka. Semoga mereka dapat mencapai yang diinginkan dan sukses di kemudian hari untuk mereka sendiri. Dan tentunya juga tim Umrah sendiri, tim UTBK Umrah yang telah berjibaku hampir 2 bulan ini untuk menyiapkan dan melaksanakan ujian UTBK SBMPTN. Sekali lagi selamat semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maritim.